Jadi kalian suka ya melihatku menderita kena lava kemarin? Well, aku juga punya hobi yang sama dengan kalian. Aku juga suka melihat kalian mati kena lava. Hehehe. Maka dari itu, aku hari ini mengadakan event dengan 110 orang. Well, sebenarnya 120 sih. Tapi mereka pada leave. Mereka nggak mau main di eventku lagi. Set 90. Dan kalian bisa lihat di sini semua ada para subscriberku yang mereka bakalan mati. Oh, jangan-jangan pukulin aku. Mereka semua ini bakalan mati kena lava sampai ada satu pemenang. Yang terakhir survive bisa mendapatkan 300.000. Yang tentu saja dari dompetku sendiri. So ya, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja. I hope you guys enjoy it. Oh ya, dan menurut statistik YouTube, semua orang yang nonton videoku itu udah subscribe semua. Jadi kalau misalnya kalian nonton videoku sekarang dan kalian belum subscribe, masa cuman kamu yang belum subscribe? Ih, tapi gak apa-apa selama kalian subscribe sekarang dan kalian nyalain notifikasi bell-nya, oke? Okay, maafkan aku mengganggu dan ya, enjoy the video. Oi, kalian punya waktu 10 menit untuk kumpulin resources, bahan, blok, apapun. Kalian harus bisa survive sampai terakhir, oke? Jawab! Oke. Kelihatannya kalian mengerti. Setelah 10 menit, lava bakalan naik setiap 10 detik, oke? Kalian semua mengerti? Ngerti gak? Oke. Yes, sir. Oh, no. Bentar, aku ambil minum dulu ya. Lol, yes sir, oke. Oke. Oh my god, mereka semua marah, no. Oke, 3, 2, 1. Bentar, slash wheelku mana tadi? Bentar, aku slash wheel ulang deh, oh no. Bentar guys, aku pakai cara manual. Aku gak ngerti caranya pakai bolt edit. No, aku sangat primitif. Aku adalah seorang boomer. Oke, udah, yes. Oke, semuanya udah turun. Mereka punya waktu 10 menit sampai mereka lavanya bakalan naik tiap 10 detik, oke? Ayo, kamu ngapain, Pak? Ayo, kayu. Bisa kan? Nice. 10 menit. Mati sama dengan keluar. By the way, ini PvP-nya akan ku-onin nanti kalau saya udah akhir-akhir. Jadi mereka nggak akan bertengkar sendiri gitu. Oke, silahkan kumpulkan. Cepat. Ya, lihat ini. Orang ini memakai X. Wow, apakah mereka bakalan cari iron? Aku kepo. Bentar, aku mau ngerusuin orang-orang deh. Siapa yang lagi crafting? Cepat. Oh, kamu lagi crafting? Nah. Haha, hilang sudah. Oh, kamu lagi crafting? Bam, hilang sudah. Haha, lemah. Haha, Rizky? Bam, kamu juga hilang. Yes. Oke, aku seneng ngerusuin player, guys. Ini membuatku senang. Oh ya, aku cuma mau beritahu kalian kalau misalnya event ini semua diatur oleh tim Lucky Network, terutama Faceit Apollo dan Lyra MS. Terima kasih. Dan server ini memakai hostingan bernama apollonodes.com. Jadi kalau misalnya kalian mau main sama teman kalian dengan server, kalian akan membutuhkan hostingan. Dan buat hostingan, kalian itu harus beli. Ya ada sih hostingan gratis tapi bakalan nge-lag. Kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa menggunakan kodeku di apollonodes dan kalian akan mendapatkan diskon 24%. Haha, ngerti nggak? Naik di 24 jadi diskon 24%. Haha, lucu kan? Kalian bisa pilih game kalian yang mana. Kalian bisa Bedrock, kalian bisa Java, kalian bisa beli Bungee Code. Kalau misalnya Minecraft Java Edition, kalian mulai dari 35.000. Itu udah dapet 1 giga RAM. Yang mana kalau misalnya dibuat main sama teman-teman kalian, 10 orang gitu, masih kuat kok. So ya, yeah, jadi kalau misalnya kalian mau beli server, silahkan pakai kode promoku dan ya, yeah, lanjut ke videonya. 9 menit. Oh, lihat ini ada orang yang sudah mining. Oke. Dia nemuin coal. Bam. Oh my god, aku adalah orang yang sangat jahat. Oke, orang-orang mau ngapain? Oh, unlink, mining. Oke. Di sini ada banyak monster tapi. Kamu mungkin nggak mau ke arah sini deh. Unlink jangan. Di situ ada monster, oke? Kutunjukin. Hati-hati, di sini ada monster. Jangan, ada monster. Jangan. Nice. Nyawamu sudah aku selamatkan, unlink. Berterima kasih lah, oke? Oh my god, aku nggak nyangka di sini banyak monster. Tapi di sini ada iron. Jadi buat mereka yang berani untuk melawan monster ini, mereka akan mendapatkan iron armor. Kalau misalnya nggak mati duluan. Iya sih, ini cave-nya rame sama mob sih sebenarnya ya. Apakah... Oh, no. Kamu akan... ini cuma creeper satu sih. Raffi Gaming. Oke, aku percaya padamu, Raffi Gaming. Let's go, hati-hati mati. Tapi Raffi Gaming. Oh, no. Tadi dia kemana? Oh, no. Oh, my God. No, Raffi. Raffi Gaming. Bentar. Aku kasih regen deh. Aku kasihan. Ini. No. Ini regen. Nah. Ayo. Lawan monsternya. Ada yang mati udah. 5 menit. Oh, mereka udah ngancur-ngancurin semuanya yang di sini. Mereka ngancurin batu. Mereka ngancurin dirt. Oke. Oh, ada yang mati lagi. Ini kenapa kok semuanya pada lawan mob, boy? Matinya banyakan kena mob daripada kena lava. Oh, si Azar mau naik? Enggak jadi. Dia mungkin nervous kuliatin. Oke, jangan... Kasihan sapinya, moen kok dibunuh. Azak, liatin. Ya, itu. Kukasih Nemo kamu.
Nah, thank you, 90, thank you. Oh, lihat ini, siapa ini namanya? Iqdamir, ya, Iqdamir, dia sudah membuat Skybase. Aku juga nggak tahu kenapa. Oh, dia bikin dock. Apakah dia mau bikin rumah? Itu adalah rumah yang cukup aneh. Bentar, aku nggak ngerti ini buat apa docknya. Apa buat menghalau lava kali ya? Oh my God, ini orang pintar sekali. Oke, karena kamu membangun Skybase paling pertama, aku kasih oak sapling. Ayo, tumbuhkan, tumbuhkan, tumbuhkan saplingnya. Tumbuhkan saplingnya, malah nge-craft dia. Tumbuhkan saplingnya. Nih, 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 ayo, sapling. Nice, yes, yes, dia pecinta lingkungan guys, aku seneng. Oke, kamu juga bikin Skybase, akan gua kasih night vision deh, for no reason. Kamu juga night vision, night vision. Oh my God, daratannya udah hancur semua, dihancurkan oleh para manusia ini. Aku pengen tahu apakah ada yang dapetin iron di sini. Mereka semua mining stone, dirt, para kaum miskin. Gak ada yang dapet iron apa di sini ya? Gak ada yang sultan dapetin diamond gitu mungkin? Oke, dua orang ini skinnya kembar dan mereka kayaknya ngetim ini. Oke, nggak apa apa, akan ku kasih cobblestone. Ini ku kasih. Nice, nice. Oh lihat ini guys, dia adalah orang paling tinggi. Kamu karena paling tinggi akan ku kasih satu diamond. Ini. Ambil, ambil diamondnya. Bikin diamond shovel atau apapun gitu. HD, HD juga membangun pakai dirt. Entah kenapa dia membangun ke samping. Dia buang-buang dirtnya. Oh my God, dan mereka semua udah membikin up semua. Oke, waktu habis. Lava naik tiap 10 detik. Oke, sekarang kita akan nyalain lavanya. Lava rising, nice. Dan kita akan lihat apakah bener-bener rising guys, atau pluginnya gagal ini, oke. Oh by the way, udah ada yang mati koma. Kasihan guys, dia udah jadi setan. Apakah naik? Oh, lava has gone up. Oh my God, lihat ini udah membikin skybase semua mereka. Dan lihat ini. No, oh my God. Dia menumbuhkannya. Oh my God, oke. Okay. Aku sayang sama orang ini. Dia pecinta lingkungan. Kalian akan kuasih night vision. Ku kasih sapling. Nice, itu. Ambil saplingnya, tumbuhkan bibit-bibit kehidupan. Oke. Okay. Oh, lihat ini dia juga membangun. Lihat ini dia juga membangun sapling. Oh my God, mereka semua pecinta lingkungan guys. Bentar, aku kasih bone meal deh. Siapapun yang membangun sapling, aku kasih bone meal, oke? Okay? Siapapun. Nih, aku kasih. Nah, tumbuh subur kan? Oh, dan orang ini yang pakai dog udah hilang. Oh, dia di bawah guys. Oh my God. Lihat strateginya guys. Strategi anak big brain. Buat kamu akan ku anugerahi sponge. Bedrock maksudku. Ya, bedrock. Satu bedrock. Terima kasih. Oh, dia juga menumbuhkan. Oh my God. Mereka semua cinta lingkungan. Ini. Nah, silakan, silakan. Siapapun yang tumbuhin akan dapat bone meal. Oh my God. Mereka ini tinggi-tinggian, woy. Bener-bener udah tinggi cuma satu blok doang, woy. Bentar, apakah di atas ini ada yang numbuhin? Oh, di sini ada yang mojok. Oke. Kamu mau aku kasih coal? Itu coal. Oke. Terima kasih, Nidhi. Di sini sih kulihat-lihat gak ada yang tumbuhin pohon. Bentar. Ini apa? Apa maumu, woy? Apakah kalau gini gak kena lava kali ya? Ini gak ada yang iron armor apa? Gak ada yang mining iron apa? Ya ampun, para kaum miskin tidak punya iron semua. Oh my God! Yes. Ini, untuk kamu semua. Semuanya akan kutumbuhin. Terima kasih. Kamu menjaga lingkungan, oke? Okay? Hey, lihat. Lihat pohonmu udah tumbuh semua. Nah, nice. Oke, okay? Seneng kan? Hey. Kok kamu tebangin lagi? Kamu tidak cinta lingkungan ya? Mati kau. Dia PvP-nya nggak on. Poison ku fail. Bentar ku cek bagian bawah apakah lavanya naik. Oke, ini kayaknya naik deh. Oh yes, udah naik. Oh no, skeleton. No, maafkan aku skeleton. Kamu akan mati sebentar lagi. Ini deh, ku kasih suami buat kamu. Nah, kamu sekarang matinya berdua. Yeay. Oh, si Kevin Strong masih di bawah sama Facet. Oh, Facet ini kan, ini adminnya, woy. Oh, Kevin Strong. No. Dia kena poison. Oh no, dia bakalan mati ini kayaknya. Oh no, dia lawan mob. Ngapain dia lawan mob? Dia punya bow bagusan. Oh my God. Oh, lawan witch. Oh no, dia bakalan mati kayaknya. Dia mau building up. Oke, okay, banyak sekali witch-nya entah kenapa, woy. Aku juga gak tahu. Oke, dia udah bikin skybase. Oke, dia harusnya aman sekarang. Banyak yang jatuh. Kenapa kok banyak yang jatuh dari skybase-nya? Hati-hati, woy. Skybase-nya sumpah tinggi-tinggi semua, woy. Ini height limit apa? Oh iya, ini udah gak bisa building lagi. Oh my God, mereka semua niat, guys. Mereka semua menggunakan taktik pintu. Apa-apaan ini? Kamu juga. Oh my God, semuanya pakai taktik pintu. Kenapa ini? Ada apa dengan pintu? Kenapa kok badanku hitam semua? Oh, lihat ini mereka membentuk suatu komunitas orang... Oh no. Bruh. Bentar. No! Lihat ini banyak barang-barangnya kececekan orang mati. Oh, ada iron. Satu iron. Oke, mungkin akan kuberikan ke orang yang ada di atas. Oh, ini. Kukasih ke Dream.
What? Oke, Azakama, oke, ini ku kasih iron. Kamu dapat rezeki dari atas, boy. Oke, dia membikin, oh, dia cinta lingkungan, guys. Akan ku kasih bone meal. Nih. Bone meal akan ku hancurin juga. Aku seneng ngerusak. Orang-orang yang di atas ini nggak ngapa-ngapain juga sih. Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mau turun nggak bisa. Mau ngumpulin resource juga nggak bisa. Ini ngapain kok bikin stone wall, boy? Kamu ngapain, bro? Kamu mau bikin ternak apa? Ya nih, ku bantu deh. Nih, ku bantu. Nah, kan udah ternak semua kan? Terima kasih, Nighty. Dan orang ini bikin strategi pintu. Oke, ini orang bikin strategi glass. Mana pintumu, Pak? Pak. Pintumu mana? Oh, itu di tangannya. Oke, maafkan aku. Ya, nggak usah sedih. Baper kan? Kacanya dihancurin satu aja, baper. Oh my god. Oh, wow. Bentar. Lavanya udah ada di surface, boy. Oke, lavanya kalau misalnya udah nutupin surface-nya semua, akan ku onin PvP, boy. Dan siapapun yang berhasil bertahan hidup, dapat 300.000. Oke, bentar lagi PvP on. Tapi aku ambil minum dulu. Oke, aku udah kembali. Hei, apa ini? What's up, brother? Oke. Udah setinggi ini lavanya, bentar. Ku nyalain PvP-nya, oke? PvP nyala. Oh no, udah mati duluan. Choco Bananas. Hei, kamu anak nakal. Naughty Lancer, lihat ini. Dia punya akbar apa? Oh my god, dia punya akbar, guys. Oh my god. Naughty Lancer. Fishmaker. Oh my god. Kamu jahat sekali, Pak. Oh, lihat ini. Ada yang pasangan berdua tadi yang skinnya kembar. Tapi kenapa kok ada nyamuknya sekarang, ha? Kamu kok... Kenapa ada nyamuk? Oh no, aku gak nyangka knockbacknya setinggi itu. Aku merasa bersalah, oke. Okay. Ini, ya, Yinsa, kamu kembali hidup, oke. Okay? Maafkan aku udah memukulmu tadi. Oke, okay, ini tinggal sedikit orang yang survive. Halo, kamu ngapain? Ya, dia masih sibuk menanam pohon. Oh my god, hatinya sangat mulia. Padahal di bawahnya ada lava. Dia tidak berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Melainkan dia menanam pohon. Ku kasih diamond deh. Tuh, satu diamond block. Nih, Pak. Kalau mau crafting, Pak. Nah, ayo. Crafting, Pak. Diamond blockmu, Pak. Pak. Kok dihancurin, Pak? Oh my god, dihancurin. Oke lah. You know what? Dia kayaknya mau nyimpen deh, guys. Dia nggak mau bikin artbook, dia mau nyimpen. Corazon! Hey, kok... Oh. Hey, kamu mensubsidi ya? Hai. Oh my god, no, sensei, no. Siapa yang telah membunuh senseiku? By the way, buat kalian yang tahu, Corazon Gaming adalah senseiku dalam bermain Minecraft. Dia mengajarkanku bermain build UHC untuk mengalahkan Nelson. Thank you, sensei. Siapa tadi yang bunuh? Kamu ya? Aku sedih sama senseiku sih, tapi ya kamu mau kubunuh, tapi entah gak adil ke yang lain. Oke, ini terlalu lama, akan kunaikkan setiap 3 detik sekarang. Oke, lava speednya udah 3 sekarang. Oke, kita lihat apakah naik terus. Ya, lavanya naik. Oke, lavanya naik terus ini, guys. Oh no, ini bakalan nge-lag kayaknya. Kedua pasangan ini nge-team dan ya, mereka masih belum berusaha untuk membunuh yang lain. Aku sebenarnya pengen dua orang ini menang, survive gitu, biar aku pengen tahu siapa yang akan mengkhianati duluan, woy. You know what? Kalau misalnya kalian saling bunuh-bunuhan, akan ku kasih diamond boots. Ayo, silakan bunuh-bunuhan. Oke, okay, mereka masih nggak mau, mereka masih diem. Mereka setia. Oke, okay. Gimana kalau diamond chest plate? Ya, dia masih nggak mau, guys. Di troll night di event males . Sensei, padahal aku tidak nge-troll. Padahal aku niatnya mau membantu kamu juga, sensei. Kenapa aku dituduh? Oke, ini mau bertarung? Ayo bertarung. Ayo. Revaldi. Oh my god. Ya. Yeah. Oh my god, Revaldi with the PvP skill, boy. Buat kamu akan ku kasih sand. Soalnya aku baik. Oh, belakangmu. No, Revaldi, belakangmu. Oh no. Perokan kayaknya mau jerang. Oh, enggak. Oh my god, Revaldi. Oh my god, Love Zone. Oh my god. Wait, what? Diamond armor? Facet, kamu nge-subsidi dia. Yes, itulah yang terjadi kalau misalnya kalian nge-cheat. Di sebelah sini juga, ada apa ini? Tim. Mad Fury, kamu ngajak aku tim? Kamu kan yang tadi introvert di pojokan itu. Okay, you know what? Akan ku kasih shot kamu. Oh, aku dipanggil Facet. Ada apa? This guy have a cow. Dia mau beternak. Makanya ku kasih tadi kan. Loh, kok sapinya tinggal satu ini, woy? Oh, enggak. Oh, ini. Oh my god, diberitin beneran loh. Okay, you know what? Yeah, sapi unlimited, boy. Nah, dikasih sapi. Oh, kamu iri ya buat kamu. Kamu nggak akan kukasih sapi, tapi kamu kukasih teman, oke? Okay? Kamu kelihatannya seperti kesepian. Jadi kukasih teman. Eh.
Oke, itu yang terjadi kalau misalnya kamu membunuh wolfku. Tame wolfnya. Ya, yeay, kamu punya teman sekarang. Yeay. Thanks, Bang. Ya, sama-sama, Boy. Ini akan kukasih kulitnya sapi. Kamu kan mau sapi, akan kukasih kulitnya doang, oke? Okay? Lavanya udah deket apa? Oh my God. Oke, lavanya udah deket. Oke, mereka semua nggak ada yang mau PvP apa? Kalau nggak PvP, yang terakhir mati di chat itu yang menang, oke? Okay? Kalian ini malah bertanam. Oke. Mereka semua aneh, guys. Nggak lihat apa ada lava di bawah sini, malah bercocok tanam dia. Yang pakai strategi dog sini udah hilang sih. Oh, lihat ini. Oh. Hai, Pak. Jangan, kasihan. Oh, squid. Oke. Okay. Oh, dia mau mati kayaknya. Oh, dia ajalnya udah tiba. Bentar. Dia kok nggak mati? Dia nggak mati, woi. What is this? Oke, siapa yang survive, boy? Ini ada orang ini, ada banyak sih sebenarnya. Ini mob, ini bukan. Mana yang ada introvert tadi? Loh, introvert tadi mati. No, kerjasama. Padahal dia menawariku kerjasama. Dia udah mati sekarang. No, itu. Oh, halo, introvert baru. Hai. Oh, J96X dibunuh oleh lihat. Oh my god, kamu bagus sekali. Kan ku kasih dirt, soalnya kamu udah ngebunuh, oke? Okay? Oh, oke. Okay. Oh, ada. Oh my god. Ini orang pro. Oke. Ku kasih cobblestone sekarang, oke? Okay? Akan ku kasih banyak barang. Sumpah, ini glass-nya loh. Ini orang mati apa? Kalau nggak PvP, let the dragon decide. No. Ini mereka semua nggak mau PvP, weh. Ada Mad Fury sama Lemauzil. Oh my god. Oh my god, Mad Fury. Kamu akan ku kasih block, soalnya kamu ngekill, biar kamu bisa ngekill banyak orang, oke? Okay? Silakan. Kamu mau ngekill yang ternak kau ini? Ya, kamu kalau bunuh ternak sapi, oh my god. Dia dapat diamond langsung termotivasi kan? Oh my god. Mad Fury? Oh my god, akan PvP tapi ini orang punya Arcanarbor. Aku nggak tahu siapa yang akan menang. Mungkin yang bisa ngenok ke lava menang ini, guys, oke? Okay? Oh, ada yang datang juga. Dia mau diamondnya juga. Oke, okay, lihat, let's go. Diamond plus semua kau. Betul. Dapat kaunya juga. Oh my god. What? Oh my god, lihat dapat diamond, oke. Okay. Diamond. Akan ku kasih diamond. Ini. Kamu dapat diamond. Itu diamondmu. Oh, Mad Fury juga dibunuh. Oh my god, lihat. Oh my god, lihat. Ini yang terakhir hidup siapa? Coba nggak ada lagi. Ini ada si introvert satu ini sih. Dia nge-breeze-nya lama, woi, Labe Aron. Oh, wait, what? Alfian kamu di mana? Bentar. Semuanya di sini udah jadi lava, cuman Alfiannya doang. Ini kayaknya bakal lama deh. Mending aku bikin platform terus kalian semua PvP, oke? Okay? Jadi gini, kalian semua bakalan ke TP, ke deathmatch, pakai semua loot yang kalian punya. Kalau misalnya gini terus soalnya nggak selesai-selesai, woi. Okay, sekarang kita akan bikinin Oh my god, lihat ini. Lihat cobblestone-nya yang terhasil dari lava barusan, guys. Oh my god, lihat obsidiannya. Oke, jadi yang tersisa adalah Alfian, Ramovi, sama Liet, guys. Oke, tiga orang itu sembunyi-sembunyi terus. Gak ada yang mau PvP, kita akan bikinin arenanya sekarang. Dia mau nulis apa ini? Aku gak ada arbor, bang. Cuman sarung Wadima. Oke, kamu tapi punya diamond sword, boy. Ramovi gak punya apa-apa, boy. Kasian. Bilang kata-kata terakhir kalian sebelum PvP, ayo. Ayo, bilang. Lihat, kamu bilang apa? Yes, sir. Ramovi? It's so hard, dude. Oke, okay. Kamu mau bilang apa, Alfian? Aku mau screenshot. Oke. Ini. Oke, okay. Udah kan? Dengan barang ini, kalian semua akan PvP. Ingat, lihat punya diamond sword, oke? Okay? Kalian mungkinnya harus bekerja sama. Kalau enggak, lihat ini yang menang, oke? Okay? Oh, udah on. Oke, udah on. Oke, lihat. Oh my god, Ramovi kayaknya mau dibantai ini. No, mana temenmu yang satunya? Mana yang satunya tadi? Kenapa kok lari doang? Hah? Mana satunya? Loh, lihat. Oh my god, sama lihat dibantai. Oh no. Oke. Okay. Loh, tadi yang satunya mana? Woi, quit apa? Ya, udah quit apa? Oke, mungkin disconnect. Oke, lihat. Kamu menang. Maaf, tadi aku DC. Oh, you know what? Karena kamu baik, akan kuasih leather pen sarung Wadimok, oke? Okay? Biar seimbang lah, dia punya diamond sword juga. Kalau misalnya lihat ini kalah, oh my god, ini akan jadi anime top 10 greatest comeback, oke? Okay? Let's go, mulai. Dia punya diamond sword, dia punya iron sword. Siapa yang menang? Oh no, Alfie. Alfian. GG, oke, okay, you know what? Gak apa-apa, lihat, kamu adalah pemenangnya. GG. Bentar, oh my god, sumpah, facet. Jangan, Chat. Halo. Lihat. Hai. Hai, Bang. It's okay, kamu menang sekarang. Kamu dapat 300.000. Aku punya penawaran buat kamu sekarang. Gimana kalau misalnya kamu mau nggak dapat 500.000 tapi kamu harus PvP sama aku? Kalau menang dapat 500.000, tapi kalau kalah kamu nggak dapat apa-apa. Oke. Bentar, Bang. Kayaknya agak ragu nih.
Soalnya aku lihat di videonya kayaknya kreatif. Enggak. Beneran, ini beneran PvP biasa. Kalau misalnya kamu menang, kamu dapat 500.000. Tapi kalau misalnya kamu kalah, kamu dapat 0 rupiah. Jangan dong, Bang. Jangan, Bang. Enggak mau resiko? Ya, enggak mau. No, sad. Yaudah deh, gak apa-apa, 300.000. Ntar akan kukirimin ke kamu, kita chat aja, oke? Okay, terima kasih Liet, dan selamat udah memenangkan event ini. Silakan join-join ke event-event kedepannya, oke? Okay? Thank you!